Halo guys, selamat sore, kembali bersama M2M Food and Drink. Kita lagi masak ya bersama Bunda Melda. Kita lihat di sebelah ini ada tahu bakso, ini ada sambal terasi, tapi ini kurang jeruk nipis. Ada jeruknya, kita cari dulu jeruk nipisnya, siapa tahu masih ada pemirsa. Terus di sini kita lihat sebelahnya itu mana tahu baksonya, jeng tahu bakso. Kita tambah lagi pakai apa tuh, Soiko, dan ada tambahan garam, sambal terasi si gadis Minang ini enak. Dan ini udah siap, udah mau diangkat. Tahu bakso dikombinasi dengan sambal terasi goreng, tapi sambalnya nggak diulek ya pemirsa ya. Ini ditambahin apa namanya, telur orak arik. Oke, semakin wangi guys pemirsa, semakin wangi. Wow, diaduk ya kan. Ini isinya cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, garam, dan Royco ya. Mantap. Wow, harum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pemirsa ya. Tambah lagi kecap. Apa itu? Apa ya? Cuka. Tambah cuka ya buat mengganti jeruk nipis. Kalau nggak ada cuka, pakai jeruk nipis pun jadi rasanya ada macam-macam pedas, gurih, tanpa gula ya, tanpa gula. Oke, terima kasih. Dan udah matang, siap diangkat. Nanti gue udah matang dan siap untuk disantap. Tinggal diangkat, ditiriskan, disajikan di dalam piring. Dan ini juga siap diangkat. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di M2M Food & Drink. Saatnya kita mau makan sore bersama Bu Melda dengan sambal terasi orak-arik telur yang rasanya maknyus. Dadah. Salin ya mas, teflonnya agak ajaib. Wow, mantap. Oke, udah jadi satu, ini difoto dulu. 1, 2, klik. Oke, sampai jumpa.